ayam gigi ini idaman hati gua, jantung hati gua. Jangan lu goda-godain atau lagi ampe deketin. Lu tahu? Imaman, imaman. Nina. Ini apaan sih? Aku merindu. Ku yakin kau tahu. Tuh kan, seh, dia pake ngadem di situ lagi. Ya, ilah. Rekanya, ngopi angguran. Pak Al di dalam. Lebih baik gue telepon sekarang deh. Ayo dah. Iya Ki. Miss Kiki, kenapa Miss Kiki? Ini Kiki bawain sarapan buat Pak Yuda. Ini kan sebelum kerja biar perutnya nggak kosong gitu, biar semangat kerjanya, ya? Buat saya. Iya. Aduh Miss Kiki baik banget, makasih ya udah bawain saya makanan. Sama-sama, mas saya pepep Kiki yang KW super ini. Kiki taruh di pos itu aja ya, biar nanti enak makannya, ya? Iya Miss. Iya, kayak sebentar. Iya, maaf ngerepotin ya. Pak Yuda. Iya, Miss. Ngomong-ngomong, Ibu kan lagi keluar kota. Bisa-bisanya ya meskipun Ibu enggak ada di rumah tapi mobilnya tetap mengkilap, tetap dielap sampai kinclong kayak gini. Rajin banget loh Pak Yuda ini kerjanya. Iya, Miss, itu udah jadi tanggung jawab saya. Jadi saya kerjain semua. Jadi ada enggak ada Ibu, saya tetap ngerjain. Waduh. Ini yang karyawan harus dipertahanin sama Ibu. Udah rajin, nggak banyak komplain. Meskipun majikannya nggak ada di sini, tetap dibersihin mobil-mobilnya. Aduh. Ya namanya tanggung jawab. Iya benar. Aduh, si Kiki pakai ganggu lagi. Padahal gue udah hampir jalanin rencana. Waduh, Im. Ada makanan. Waduh, pas banget. Udah pasti nih main bawain ayam Kiki sebagai bentuk perhatian dia kepada gua. Sikat. Begini nih, namanya. Waduh. Ya, elah, ayam Kiki ngeselin amat ya. Pakai berdua-dua sama si Yuda. Waduh, Im, gua enggak terima. Lu temenin gua, Im. Eh, Yuda. Waduh, bisa-bisanya lu godain ayam Kiki gua. Ngapain sih nih? Lagian ikut-ikutan orang anak-anak lagi ngobrol, malah tiba-tiba nyamber datang ke sini. Kau ya ngomong apa sih? Gumur-gumur. Ngomong jorok ya? Apa sih? Waduh. Eh, Yuda, ini asal lu tahu ya. Ayam Kiki ini idaman hati gua, jantung hati gua. Asal lu tahu. Bukan begitu, Wim. Akur. Apa sih nggak jelas ngomongnya? Beneran deh. Ayam Kiki ini idaman hati gua, jantung hati gua. Jangan lu goda-godain atau lagi ampe deketin. Lu tahu? Imaman, imaman.
Nina. Ini apaan sih? Ih, orang udah ngomong anak-anak. Lah, mau pergi. Ih, kok bisa? Bisa-bisanya Pak Yuda tiba-tiba pergi. Ayang Kiki. Apa? Ah! Kenapa Ayang Kiki butuh tega selalu melukai hati Uya? Ini lagi dari tadi udah ngaku-ngaku, ngomong gak jelas. Nih, habis itu Pak Yuda langsung pergi tuh. Nah kan Kiki jadi penasaran apa dia tersinggung omongan Kiki ya? Bukan apa-apa Ayang Kiki. Ayang Kiki itu membuat hati Uya cemburu kalau Ayang Kiki dekat dengan laki-laki lain. Bukan begitu Kakak Boim? Akur. Ya cemburu disimpan aja sendiri, Kiki sih bodo amat. Lah, gimana ngobrol? Ayang Kiki gimana sih Im? Demen banget dia melukai hatiku. Yarsolo. Pak Bos, Yuda mana? Barusan keluar Pak Bos. Betul Pak. Tolong panggilin ya. Baik Pak. Baik Pak Bos. Nina! Nina! Ah. Ya Allah, ternyata kecurigaan aku selama ini benar. Mas Indra punya perempuan lain di tempat kerjanya. Padahal dia baru aja beberapa hari kerja di sana. Nih. Kamu kenapa sih? Nangis gitu? Kenapa? Kamu kenapa? Jadi itu Mas. Jadi itu alasan kamu larang aku datang ke tempat main kerja kamu. Hah? Biar kamu bisa mesra-mesra sama perempuan itu. Ya Allah. Miss Kiki. Ya. Min. Miss Kiki itu ART di situ. Kita sama-sama kerja. Aku enggak ada hubungan apa-apa sama dia, serius. Udahlah, Mas. Kamu enggak usah bohong. Aku tuh udah lihat dengan mata kepala aku sendiri. Kamu mau bohong apa lagi sih? Aku enggak bohong, Nina. Yang ada di hati aku tuh cuman kamu loh, Nin. Cuman kamu yang aku cinta, Nin. Enggak ada yang lain. Udah, enggak usah bohong. Aku udah lihat kok, Mas. Aku udah lihat semuanya. Kamu salah lihat kali. Iya, kamu salah lihat. Atau kamu salah paham. Ya kan gak selama yang kamu lihat itu benar. Gak selama yang kamu lihat itu juga seperti yang kamu pikirkan. Tapi apa? Coba deh. Kamu ngaca deh, ngaca. Ngaca. Cantik mana kamu sama Kiki? Cantik kamu. Baikan mana kamu sama Kiki? Baikan kamu. Nina, aku tuh sayang banget sama kamu. Gak mungkin aku tuh selingkuh. Gak mungkin aku ngeduain kamu, Nina. Kamu gak bohong kan, Mas? Gak bohong, Nina. Cuman kamu yang bisa terima aku. Segala kekurangan aku. Baik senang maupun susah, Nin. Gak bisa cari pengganti kamu itu. Gak gampang dan gak ada. Percaya deh sama aku. Aku gak mungkin hianatin kamu, Nina. Kamu cuma salah paham. Maafin aku ya. Aku udah nuduh kamu sembarangan. Ternyata dicemburuin itu asik juga ya. Maksud kamu apa? Tadi aku ngomong. Enggak, maksudnya gini. Ngerasa seperti laki-laki yang sangat beruntung gitu kalau dicemburin sama istri. Maksud aku itu. Iya, aku kayak gitu karena aku sayang sama kamu. Mas, kamu enggak ngerasa? Sayang sama? Oh, mama cengeng sama papa. Bijar, mama cengeng banget sama papa karena kamu cemburu enggak? Cemburu gak kamu? Cemburu ya? Cemburu ya! Pak Yuda! Kok gak ada lari kemana ya? Pak Yuda! Aduh Kiki, untung aja Nina udah pergi sama Abizar. Wah kacau loh sampai ketemu mereka. Pak Yuda kok tiba-tiba lari sih? Kenapa?
tersinggung sama omongan Kiki ya. Maaf ya Pak Yuda ya. Enggak, tadi saya lihat anak sama istri saya lewat sini, jadi saya kejar ke sini. Lah terus mana anak sama istrinya? Udah pergi. Nah. Tidak, Im. Ayo Kiki, mak, pakai nanya lu. Ya, kok udah pergi tak gitu kan tadi mending langsung dibawa ke pondok pelita. Ngapain? Saya kesini bukan mau ngejar ayang Kiki. Tapi ini nih, si Yuda. Mau ngapain, Yuda? Ya, saya ini mau ngejar ayang Kiki. Emang mau ngejar ayang Kiki, mau ngapain saya? Saya mau ngil. Yuda, lu panggil Mama Bos. Bukan gitu kakak Boim. Akur. Kapan? Ya sekarang lah. Cepetan samperin. Tumben. Jangan pakai nanya, cepetan. Udah jalan. Iya, Miss Kiki. Permisi ya. Ya, hati-hati ya, Pak Yuda. Jangan pakai senyum-senyum. Cepat segala. Ada-ada aja Pak Sanyu, pakai senyum-senyum aja. Kenapa sih? Ngapain kayak mercon banting kayak begini? Ah, ngapain? Kenapa? Senyuman Yuda kepada yang Kiki membuat hatiku cemburu, tahu? Cemburu? Iya. Hatiku menjadi luka, yang Kiki. Meskipun situ cemburu juga, ya ampun kan dari tadi Kiki udah bilang Kiki nggak peduli. Ini Pak Boim bisa ngasih ini dibawa ke sana aja, nggak usah ngintir-ngintirin Kiki, ah! Lah, saya diajak kemari malah.